Informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan digelar di Istana Negara Jakarta dipimpin Presiden Joko Widodo. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan. Penetapan sesuai Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. Tanggal 10, karena masa jabatan 5 tahunnya hari ini selesai. Jadi tepat waktu itu pelantikan bisa disampaikan. Sementara itu, untuk Ibu Kota Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Jokowi mengenal Heru sejak menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Presiden menginstruksikan Heru segera atasi banjir, macet, dan tata ruang Jakarta. Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang.